Jadi tujuannya itu supaya agar tidak terjadi infeksi pada lukanya Bapak, dan Bapak juga bisa merasa lebih nyaman gitu Pak. Prosedurnya ini akan berlangsung sekitar 10, kurang lebih 10 menit gitu Pak. Apa bagaimana Pak? Apa Bapak bersedia? Iya Pak. Iya, kalau begitu saya persiapkan alat dulu Pak ya. Iya. Ada pun persiapan alat untuk perawatan luka post laparotomi antara lain, satu set perawat luka steril, NaCl 0,9%, kasa steril, HIPAA fix, kemudian gunting perban, kemudian ada satu antibakterial ghost dressing, kemudian ada kasa steril, kemudian ada handuk, dan nail beckon. Kena bulunya, sakit. Pak ya, sakit Pak? Iya. Bentar, sabar Pak ya. Maaf, misi. Sudah selesai. Misi Pak ya, sekarang saya mau pasangin untuk yang salepnya. Sakit Pak. Sakit nggak Pak? Iya Pak. Sabar Pak ya. Iya Pak, saya mau tutupin. Sakit Pak? Iya. Bentar ya. Permisi ya Pak. Saya kencingin lagi dahulu ya.
Bapak, tadi kita sudah selesai untuk perawatan lukanya, perlu saya informasikan untuk dietnya Bapak. Tolong Bapak untuk makan makanan yang lunak, tinggi kalori, tinggi protein, begitu. Kemudian untuk yang rendah seratnya, kemudian untuk makan, makannya Bapak tolong hindari makan makanan yang mengandung bahan pengawet, seperti itu, mengandung pewarna, seperti itu Pak. Nanti kalau bisa Bapak makan makanan yang ada di rumah sakit, seperti itu. Bagaimana Bapak, apakah Bapak mengerti? Ya, ya, hal-hal yang didokumentasikan antara lain, yang pertama adalah catat tanggal dan waktu pelaksanaan perawatan luka. Kemudian yang kedua, catat kondisi luka, apakah ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, nanah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah catat respon klien selama perawatan. Yang keempat, catat penyuluhan yang diberikan selama perawatan. Sekian dan terima kasih.